warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada beliau yang terhormat Bapak Kepala Desa, juga Bapak Kapolsek dari Gayam, Bapak Endan Ramil, dan yang saya muliakan beliau Bapak Kiai Haji Muhammadun Romli dari Petak, yang saya muliakan kepada hadirin Bapak Ibu undangan yang saya hormati, dan juga kepada beliau pada anggota Pencaksilat Nahdlatul Ulama Bakar Nusa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada siang hari ini dan bisa berkumpul dalam keadaan yang sangat luar biasa. Bakar Nusa. Yang kedua, selawat serta salam kita tujukan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya sebagai pembawa acara, marilah kita baca suratul Fatihah. Sebelum acara kita mulai, kita akan membacakan dulu susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan-sambutan, dan selanjutnya diisi atraksi dari Pagar Nusa, dan acara inti Mauidhoh Hasanah yang akan diisi oleh Kiai Haji Muhammadun Romli. Acara yang terakhir penutup atau doa. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ila qurtin fa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas dimohon silakan naik ke atas panggung, dan hadirin dimohon berdiri semuanya. Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah bagi pandu ibuku, Indonesia. Indonesia bersatu. Itu tanahku, itu tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Pagar Nusa. Pagar Nusa. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Arif Dianto. Dimohon untuk Al-Ustadz Arif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'urduha as-samawati wal-ardu uiddat lil-muttaqin. الذين ينفقون في الشراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر
Sadaqallahul Adzim. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama kepada beliau Bapak Kepala Desa Sungkono dari Kepala Desa Katur. Tempat dan waktu saya persilakan. Allahu Akbar. Pakar Nusa. Pakar Nusa. Pakar Nusa. Kurang kompak. Sekali lagi ya. Pakar Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala kaula wala quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammadun Romli saking Petak Gayam Bojonegoro ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang kami hormati, dan Pos Ramil beserta anggotanya yang sangat kami hormati, para tokoh-tokoh agama, tokoh kiai, wabil khusus Kiai Ali Murtado yang sangat kami hormati, para perangkat Desa Katur, para RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat yang berbahagia yang sangat kami hormati, ini wabil khusus para pengurus Ketua Pagar Nusa khusus Desa Katur umumipun Kecamatan Gayam dan Bojonegoro yang berbahagia yang sangat kami hormati, dan wabil khusus anak-anakku penerus Pagar Nusa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang sangat kami sayangi. Yang penting Bojonegoro tentrem nggih, khususnya Katur, Gayam, dan lingkungan Kecamatan Gayam harus tentrem. Mungkin apa ki? Saya teringat cuma pangapunten sangat. Acarane niki sebenarnya wingi, gih, wingi dalu. Berhubung hal-hal yang tidak kurang memungkinkan, niku pun dados kesepakatane keamanan kita saking Bapak Kapolres Bojonegoro melalui Bapak Kapolsek bahwa sudah kesepakatan acara keguruan tidak boleh kita laksanakan pada malam hari. Kula sadaringe nyuwun pangapunten sangat, Pak Kapolsek telpon Pak Kades untuk acara tidak diperbolehkan pada malam hari, ngoten nggih. Tapi walaupun teh siang hari niki malah alhamdulillah. Niki ketinggalan panas tapi boten kok nggih to. Semangat kita luar biasa. Niki angin sumilir niki termasuk barokah nggih napa nggih? Alhamdulillah atas semangatnya panjenengan-panjenengan sedoyo anak-anak saya semua ini. Saya sebagai Kepala Desa Katur mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan. Sukses acara, suksesnya acara itu adalah berkat kalian-kalian semua. Nggih napa nggih? Pagar Nusa. Pagar Nusa. Alhamdulillah. Alhamdulillah semangatnya anak-anak ini sangat luar biasa. Saya pun sebagai kepala desa ikut semangat gitu ya. Harus kita semangat. Tidak lupa tadi yang kami hormati pula ini teman-teman kita, saudara-saudara kita. Hadirah dari mana ini ya? Bonorjo, alhamdulillah. Oh ya, ini Bonorjo juga ini. Bonorjo, alhamdulillah Bonorjo sangat luar biasa juga.
Ngaten nggih? Nggih, alhamdulillah. Semangat kalian adalah semangat kita semua. Ketentraman Bojonegoro khususnya Kecamatan Gayam itu di tangan kalian-kalian semua. Nggih napa nggih? Yang penting kita semangat, yang penting kita jujur. Kalau kita semangat, semua pasti kita berjalan dengan lancar. Dan saya alhamdulillah sebagai kepala desa Katur mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena waktu pilpres kemarin juga berjalan dengan lancar. Khususnya Bojonegoro dan umumnya Indonesia, Gayam adalah aman. Gayam aman karena dukungan panjenengan-panjenengan sedaya. Nggih napa nggih? Malane kula suwun keguruan kata, tapi yang kami hormati semua yang ada atau yang hadir, mungkin dari Pagar Nusa juga ada yang Pagar Nusa memang acaranya dari Margoluyo atau dari SHT, semua yang kami hormati yang ada di sini, yang penting kita menginginkan adalah kedamaian. Kalau saya yakin anak-anakku Pagar Nusa adalah menginginkan kedamaian. Nggih napa nggih? Alhamdulillah dukungan panjenengan pemerintahan ini bisa berjalan dengan lancar atas dukungan kalian-kalian semua. Bapak Ibu yang sangat kami hormati dan khususnya anak-anakku Pagar Nusa yang berbahagia yang sangat kami tresnani. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu dan tempatnya untuk Bapak Kepala Desa Bapak Sungkono. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan Muspika Kecamatan Gayam yang akan diisi oleh Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala umri dunia wadin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Rabbis rohli sodri wa yasirli amli wahlul uddadam lisani ufkahu qawli raditu billah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya rasulah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad bin Romli, pengasuh pondok pesantren dari Petak Beget. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ali Murtado dari Katur. Bapak Kades Katur yang kami hormati. Jajaran Muspika dari rekan dan Pos Ramil dari kecamatan atau mewakili dari Ketua BKP Kecamatan Gayam dan rekan-rekan Pagar Nusa serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kita wajib panjatkan syukur alhamdulillah di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang sehingga pelaksanaan acara halal bihalal silaturahmi Nadal Ulama yang ada di Katur ini mudah-mudahan dari mulai diawali tadi panggung berdiri dan sampai adik-adik sekalian dan sekalian semuanya sampai di rumah diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, selawat serta salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana atas curahan rahmat beliaunya sehingga kita dapat berkumpul di sini meluangkan dan ingin mendengarkan tausiah yang nantinya mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan tuntunan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suaranya kurang kencang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semakin kencang, semakin semangat ya. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia kepada kami untuk mewakili Musbika. Kami berharap dengan adanya penyelenggaraan yang diadakan di Katur ini mudah-mudahan berjalan lancar. Ya. Pagar Nusa itu kalau kita lihat dari tulisannya, pagar itu adalah sebagai penghalang. Nusa adalah rentetan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Iya Bang ya? Jadi dengan adanya pagar Nusa berarti pagar Nusa, ya, pagarnya bangsa ini untuk memberi perlindungan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun dari ya. Jadi saya berpesan kepada adik-adik sekalian, dengan adanya perguruan-perguruan yang ada di Indonesia ini, terutama di wilayah Bojonegoro dan Jawa Timur, sering terjadi perkelahian. Ya. Sekarang saya tanya salah satu berdiri. Ya, saya tuting ini. Ya. Coba lihat saya. Nah, sing lemu dhewe. Nih. Ya. Nah, nih. Sini. Ayo sini. Ayo cepat. Ya. Berdiri di tempat aja, berdiri di tempat. Ya, berdiri di tempat. Sini. Siapa namanya? Hah? Ah, sini. Adi Pratama. Siapa namanya? Dari Ranting mana? Wonopuro. Ah. Sekarang saya tanya, apa tujuan dibentuknya pagar Nusa? Bela kiai sampai mati. Membela kiai. Ya. Benar enggak? Membela kiai sampai itu aja. Hah? Hah? Apa lagi? Menjaga NKRI. Nah, itu yang paling indah, ya. Seluruh kiai itu udah ada yang jaga, ya. Sing jaga sapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya apa enggak? Ya. Tapi sampean ojo pernah ngelawan kiai, ya. Karena kiai itu, bapak kiai, bapak habaib dan sebagainya itu melakukan tugasnya merupakan perpanjangan tangan dari sebuah agama Islam ini, ya, untuk memberikan tausiah gambaran ilmu yang terbaik apabila sampean nanti setelah meninggal dan hidup kembali di alam yang berbeda. Ya apa enggak? Yang kedua, menjaga NKRI itu yang penting, ya. Dengan adanya terbentuknya perguruan ini, kalau sampean semuanya tidak menjaga NKRI, siapa lagi yang menjaga? Ya. Kalau Pak polisi, Pak tentara, Pak yang aparat keamanan lainnya, itu sudah kewajibannya. Karena digaji dari keuangan rakyat, dari pajak rakyat, bajunya pun dibelikan oleh rakyat, itu menjaga keamanan yang ada di Indonesia. Jadi saya berpesan pada adik-adik sekalian, kami bangga dengan adanya semangat anak-anak muda ini, dengan perguruan-perguruan ini. Saya berpesan, jangan sampai terkecoh dengan adanya berita-berita hoax yang ada di media. Ya. Semakin banyak perguruan itu semakin bagus. Dengan tujuannya adalah mempererat tali silaturahim untuk mempertahankan wilayah masing-masing dan keutuhan negara Republik Indonesia. Setuju apa enggak? Yang tidak setuju angkat tangan.
Kok tak ajak sambung ning panggung. Ya. Gimana? Ana sing wani ora karo Kapolsek ning mundur panggung ayo. Ayo. Eh? Sapa? Enggak bercanda ya, bercanda. Jadi dengan adanya adik-adik ini kami bangga, silahkan kembangkan ilmu yang terbaik yang diajarkan oleh Pak Nusa. Jaga kerukunan ya dan kebersamaan. Dengan adanya Bapak Kapolres dulu zamannya Pak Wahyu dibentuk BKP ya, Bojonegoro Kampung Pesilat. Itu harus adik-adik hormati ya. Karena itu tujuannya adalah baik mempererat dan memperraketkan seluruh perguruan yang ada. Biar tidak saling congkreh, tidak saling menyalahkan. Ya. Jadi nantinya setelah pulang dari sini untuk bendera-bendera yang ada ini yang panjang-panjang ini tolong nanti dilipat. Ya. Jangan sampai nanti kebulundet sampai di jalan jatuh. Emaknya di rumah nunggu, yang punya anak juga nunggu di rumah. Ya. Setuju enggak? Hanya gayam yang minta tidak minta bantuan dari rayon-rayon sebelah. Ya. Karena apa? Kami yakin adik-adik saya ini yang terbaik dan bisa menjaga kedamaian. Setuju? Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Katur. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang diberikan serta kerukunan yang ada di Kecamatan Gayam, Malo, Purwosari, Ngasem, terus Ngambon, Tambakrejo, Wonopuro. Wonopuro jelas nang kene. Mana lagi? Malo. Ya wis kabeh ya. Ya Kapol. Ya seluruhnya. Ya kami ucapkan terima kasih. Tolong pesan saya didengarkan ya. Setelah nanti acara ini selesai, pulang hati-hati. Ojo kebut-kebutan. Jalan rayane ojo dinguni dhewe ya. Karena banyak pengguna jalan yang lain yang akan lewat. Yang terakhir, tolong setelah kembali dari sini jangan sampai saya dengar ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti ketua rantingnya akan saya suruh panggil dari Propam Bojonegoro kalau ada terjadi sesuatu. Ya. Silakan buktikan kalau omongan saya bohong, ketua rantingnya akan saya kumpulkan. Saya minta dari Propam Polres Bojonegoro untuk mengumpulkan lagi. Ya. Biar dituturi sing apik iso njogo anak buahe. Setuju? Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat-nasihat dari Bapak perwakilan dari Kapolsek. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf, bendera yang di depan ini kalau tidak berkeberatan diturunkan dulu. Nanti kalau kita solawatan di akhir acara dinaikkan lagi boleh. Karena yang belakang tidak kelihatan, mohon maaf sebelumnya. Terus kalau misalkan pengen didirikan di pinggir panggung boleh. Permintaan dari panitia mohon bendera diturunkan agar yang di belakang bisa melihat yang di depan dengan jelas. Terima kasih. Dan sambutan yang selanjutnya dari Ketua PAC Gayam kepada beliau Bapak Sain. Tempat dan waktu kami persilakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama khususipun Gus Madun ingkang kula tazimaken saha kumulyaken. Dumateng para kiai sanesipun ingkang boten sebat saged kula sebat sinten piyantenipun. Dumateng jajar muspika panjenengan Pak Harjo, kemudian Pak beserta prang apa anggotanipun. Dumateng panjenenganipun Pak Dan Ramil, Pak Safari beserta anggotanipun. Dumateng Pak Lurah so perangkatipun. Dumateng panjenenganipun hadirin wal hadirat sedaya tamu ingkang sampun rawuh ingkang sareng-sareng dipun Allah Subhanahu wa taala. Saktenipun kula matur langkung rumiyin, monggo kita ngucapkan syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dening punapa ing siang punika kita tansah penaringan pinten-pinten nikmat taufik sunayahipun sehingga saged mengatakan halal bihalal wonten ing dusun katur main Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad, mugi selalu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang sampun kita diberi jalan terbaik. Ngaten nggih. Dumateng rekan-rekan Paganusa, di sini saya mewakil dari PAC Kecamatan Gayam. Kula saen nggih namine rumahe dekat Polsek. Masuk sedikit ada sekolah apa MI, itu rumah saya. Dari pihak PAC mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari berbagai rayon termasuk Ngasem. Ada Ngasem? Kalitidu, Dander, Malo, Kasiman. Kemudian sekarang ya terima kasih semuanya. Ibarat Allah menciptakan makhluk ning donya niki nek pengin tandi daduran sing dhuwur kudu wani tantangan. Allah menciptakan makhluk ning donya nek pengin dadi tanduran sing dhuwur kudu wani tantangan. Dalam arti tantangan nek tanduran dhuwur wani kepetrak angin. Wani nek diunduh buahe ngantek wonge menek. Niki nek tanduran makhluk Allah. Nek gak pengin dadi tanduran sing dhuwur dadi suket diidek-idek. Untuk pagar Nusa yang tadinya mestinya itu halal bihalal diadakan malam hari itu menjadi siang hari, mungkin ini lebih terbaik mungkin Allah. Kita menyadari kita harus sadar hukum, kita tidak boleh melawan dengan semena-mena. Tapi jangan lupa pagar Nusa adalah bentengnya negara untuk Nusa dan bangsa, terutama para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Pagar Nusa, pagar Nusa, pagar Nusa. Jangan takut bila kita menghadapi tantangan-tantangan seperti angin yang menerpa pohon yang sedang berdiri. Nah, begitu, tapi jangan sok resek. Ngaten nggih? Jangan sok resek, tapi nek enek perjalanan yang kita merintangi kita siap menghadapi. Siap! Siap, tapi jangan resek. Nggih? Didikan sing NU niku mboten resek. Ngaji. Makaten engkang kedua mbok pilih dari PAC beserta Pak Lurah Katur ingkang terhormat anggenipun caos hormatan niki kok mboten saged pas, mboten saged terbaik wontenipun hadis ingkang dawuhaken al insanu bitaskir wallahi bitakdir. Sakjane usaha niki sak wapi-api sak ramene tapi takdir ngaten niki. Termasuk sakjane iku bengi menjadi rino takdiri Allah. Kemudian apa patah mengadakan ibarat hati ingin memukul gunung namun apa daya tangan tak sampai. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua pagar Nusa PAC Gayam waktu dan tempatnya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pentas seni
Dan kami persilakan untuk yang pertama jurus beregu, nanti langsung dilanjut jurus tunggal dan sambung ganda, terakhir dilanjut atraksi dari Pagar Nusa PAC Gayam. Teman-teman yang akan pentas silakan untuk naik ke atas panggung, silakan. Yang pertama jurus beregu, silakan.